selamat datang di Indies Veggies Life episode pertama. Hari ini aku akan share resep dari vegan cheesy spaghetti. Sekarang aku udah ada di dapur dan bahan-bahan yang diperlukan itu simpel sekali. Yang pertama, spaghetti direbus sampai matang untuk porsi satu orang. Terus untuk saus yang di blender kita butuh 1 butir kentang yang sedang direbus di belakang, nanti aku akan tunjukkan. Dan akan di blender bersama bawang bombay, seledri, bawang putih, jeruk nipis. Setelah itu kalian boleh sertakan juga bumbu-bumbu yang kalian suka. Kalau aku sih biasanya cukup garam dan merica. Sekarang masukkan bahan-bahan sausnya ke dalam blender. Dan untuk memperlancar supaya nanti blendernya nggak susah, kamu juga bisa tambahkan susu soya atau air biasa. Yummy. Tada, sekarang vegan cheesy spaghetti-nya sudah jadi. Seperti ini hasilnya. Kelihatannya yummy kan? Sekarang aku mau coba nih. Gimana ya rasanya? Oh iya, jadi aku dapat ide bikin cheesy saus ini dari salah satu videonya BuzzFeed. Enak. Rasanya rich banget. Kok sendal jepit kalau gak kelihatan kan? Enggak. Enak-enak, suapan kedua. Yummy. Itu dia resepnya. Kalau kalian suka, jangan lupa kasih jempol dan tinggalkan komentar. Juga share kalau kalian mau lebih banyak lagi resep kayak gini. Aku akan upload lagi minggu depan. See you.